بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dalam mengkaji Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Juz' amma Sekarang kita masih di Surah An-Naba Iya, saya minta satu orang baca Dari Innalil muttaqina mafaza. Fadl, sampai selesai Itu ini ya Fadl yang akan kita baca tafsirnya malam ini dari ayat 17 hingga eh afwan sebentar 231 sampai 36 ya 31 sampai terakhir sampai 46 eh sampai 40 31 sampai 40 follow A'udzu billahi Baik, sebentar. Kalau membaca ayat dari pertengahan tidak dari awal itu hanya ta'awudz. Kecuali kalau kita baca surah Al-Qur'an dari awal surah yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صافا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ويقول ترابا طيب جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى برفرمان Innal lilmuttaqina mafaza Sungguh untuk orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan mafaza keberuntungan Allah jelaskan keberuntungan itu bentuknya bagaimana di antara keberuntungan mereka dapatkan hadaiqa wa anaba Kebun-kebun dan pohon anggur yang banyak a'nab. Wakwa dan bidadari-bidadari yang sebaya. Waktu sandihakok dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Layas Mereka tidak mendengarkan di dalam sorga lagu laguan ucapan yang sia-sia. Dan tidak ada juga dusta. Ini semua kata Allah. jaza robbu itu? Siapa hisaba balasan Yang robbu Balasan yang 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 banyak, balasan yang sangat banyak, berlipat. Siapa sangat itu? Siapa itu? Siapa Dan itu? Siapa robbu itu? Siapa robbu Penguasa langit dan, bumi, dan apa yang antara keduanya dan Allah Maha Rahman Maha Pengasih dan mereka makhluk la yamliku minhu minhi tidak memiliki ya tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki khitaban pembicaraan tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala yauma yaqumur wal hari tatkala ruh-ruh dan malaikat itu bersof-sof. Nanti akan ada maknanya. Sof pak. Ya, jadi situ tidak panjang bacanya, bukan sof pak. Ya, kecuali kalau aya, ada alif sebelumnya, seperti al itu wajib nama harokat. Kalau ada alifnya. Ini tidak ada. Jadi dibaca wal malaikatu soffa. Hanya kalau berhenti tidak dibaca fathatainnya cuma satu. Karena asalnya kan soffan, ya. Hanya karena berhenti di situ jadi satu saja. Wal malaikatu soffa. Tasjidnya tetap Taib, la yatakallamuna illa man adzinalahu rahman wa qala sawaba. Mereka semua itu malaikat tidak mampu berbicara ya kecuali siapa yang Allah izinkan untuk berbicara dan mereka berbicara hanya ucapan yang benar. Dalikal yaumul haqqat Allah itulah hari yang benar adanya yaitu hari kiamat. Faman syaa'at ila siapa yang mampu siapa yang ingin hendaknya dia mengambil atau menjadikan ya untuk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala ma'aba jalan maksudnya siapa yang mampu menempuh sebab ya yeah. inna anzarnakum adzaban qariba kami peringatkan kalian adab yang dekat hari tatkala seorang melihat apa yang diamalkan oleh kedua tangannya ya yeah. maka orang kafir mengatakan dua sendinya saya dulu sebagai tanah ya yeah, ini firman Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Naba ayat 31 sampai ke 40 terakhir. Iya, sebelum ya di awal ayat di awal surah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menjelaskan tentang keadaan hari berbangkit yang mereka orang-orang kafir bertanya-tanya dalam bentuk pengingkah pengingkaran. Iya, bukan bertanya ingin tahu, bukan bertanya iya, karena tujuan yang lain bertanya karena Pengingkaran, ah, adakah? Ya, mungkinkah? Hari kiamat itu tegak? Ya. Seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan pengingkaran memang asalnya sudah tidak diyakini. Jadi, pertanyaannya bertanya apa? Pengingkaran itu yang mereka ya, pertanyakan. Itu yang disebutkan oleh Allah di awal surah ini, Amma yata mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Ya, setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang dua golongan ini. Iya. Orang-orang yang menetapkan dan orang-orang yang mendustakan. Sebelumnya Allah sudah sebutkan, ya. inna jahannama kanat mirsada fiha Itu siapa? Ya. Orang yang mendustakan hari kiamat. Mereka mendapatkan neraka jahannam dan terusnya ayat sebelumnya. Sekarang, ya Allah Subhanahu wa taala dari ayat ke-31 dan sampai terakhir jelaskan keadaan orang-orang yang beriman yang meyakini adanya hari berbangkit dan sudah menyiapkan bekal ya guna menghadapi hari yang pasti itu yang Allah katakan dzalikal yaumul haq jelas ya ini keindahan Al-Qur'an keindahan ya usul Al-Qur'an ya supaya kita ada harapan dan ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini harus seimbang Makanya dalam Al-Quran selalu di, diimbangi itu Ia. Sebelum ini Allah menjelaskan tentang keadaan neraka Jahannam Dan orang-orang yang akan masuk ke dalam Menjadi orang-orang yang mendustakan hari kiamat Ia. Sekarang dijelaskan tentang orang-orang yang beriman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh untuk orang-orang yang bertakwa Bagi mereka mafaza, keberuntungan Ya. Siapa yang bertakwa di sini? Ya. Kata Syekh Sa'di Rahimahullah taala, "Alladzina tatqau rabbihim." Ya, orang-orang yang takut dari murka Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh bitamassuki bi Berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan mafaz, keberuntungan wabudun aninar dan mereka dijauhkan oleh Allah subhanahu wa taala dari api neraka. Ya kata Allah subhanahu wa taala wa imingkum illa wariduha kana ala rubbika hatman makudiya thumma nunajil ladina taqo wa nadaru zalimina fiha jisia kata Allah subhanahu wa taala kalian pasti akan mendatanginya pasti akan melewatinya kebanyakan ahli tafsir menafsirkan yang disebutkan di sini adalah jembatan. Ya, kata gantinya, nya itu adalah kembali kepada jembatan yang dipasang di punggung jahanam. Ini semuanya akan melewatinya. Orang-orang beriman, orang-orang kafir semua akan melewatinya. Kata Allah, ya, wa, ila wa Semua akan melewatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Itu adalah ya, ketetapan dari Allah yang pasti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ladzina Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jelas ya? Ini dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua doa Nabi dan Rasul pada waktu itu sama, semua mereka menunggu di jembatan dan mengatakan, "Allahumma salim salim ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan mereka." Itu mereka melihat kaumnya masing-masing melewati melewati as Iya. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya manusia melewatinya sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan amalannya. Ada yang melewati jembatan ini seperti kilat, iya, karat, iya, kalbarak, kilat, cepat, langsung sampai, iya. Ada yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti kuda perang, ada yang melewatinya seperti naik onta, ada yang melewatinya seperti orang yang berjalan kaki. Ada yang melewatinya kata Nabi Sallam, iya, zahfa merangkap, merangkak. Iya. Dan ada yang melewatinya dengan berusaha tetapi dia jatuh. Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyirat ini, ahad iya, lebih tajam daripada pedang. Wa adak mina dan lebih tipis daripada rambut. Iya. Kata Nabi wa kalalib dan di atasnya ada besi yang menyambar-nyambar seperti mata kail, kalalib. Ya. kalau kita dengarkan hadits tentang selot ini, ya, senakan-akan tidak ada yang bisa selamat. Ya. tapi kata Allah Subhanahu wa taala kami selamatkan mereka orang-orang bertakwa. Yang sama dengan firman di sini, ya ucapan Allah Subhanahu wa taala inna lil muttaqina Itu termasuk mafaznya mereka di atas selot Ya, bentuk keberuntungan mereka pada hari kiamat mereka ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati jembatan yang dipasang di punggungnya Hanam. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala innal muttaqin mafaza. Untuk orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan keberuntungan. Setelah itu Allah merinci keberuntungan mereka apa? Di antara bentuk kesenangan mereka, bentuk keberuntungan mereka hadaiqa Kebun-kebun, hadaiq itu jamak. Iya. Tunggalnya hadi kotun. Yang belajar bahasa Arab mungkin pernah dengar. Hadi itu kebun. Ya kan? Jamaknya hada iku kebun kebun. di sini hada kebun kebun berarti ya. Wa dan anggur anggur. Anab jamak dari inab Inab itu anggur satu. Tapi kalau banyak anggur anggur penuh anggur anab. Ya, yeah. dan sini ada ilmu di sini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan anggur? Kan hadaik kebun-kebun sudah masuk di dalamnya mencakup anggur. Ya, yeah. tapi kenapa Allah sebutkan Hadaiqa wa anab? Di antara bentuk keberuntungan mereka yang mereka dapatkan kebun-kebun dan anggur-anggur. Yeah. Kata Syekh Asadi rahimahullah taala khassal a'nab Kenapa dikhususkan anggur? Karena pertama kemuliaan buah ini. Ya, kemuliaan buah ini. Dan memang dari kebiasaan orang Arab memang anggur mereka buah yang paling mereka sukai. Ya, sampai ke, diaman itu dulu kami nasi tidak ada lauknya. Anggur di tengah. Anggur lauknya saking banyaknya anggur di sana. Dalam lauk anggur jadi anggur jadi lauk. Ya, tidak lauk anggur pun jadi. Ya, saking banyaknya mereka. Sebab iya, ikhwan-ikhwan yang menanam anggur Padahal pada memberikan makanan berupa anggur, hanya itu yang bisa mereka berikan. Ya, anggur saja. Kemudian kenapa dikhususkan anggur dalam ayat ini? Karena wakaf rotihi fitil karena diantara kebun-kebun itu yang disebutkan oleh Allah Hada'iq anggur yang paling banyak. Ini ilmu penting ya. Ada iko anaba kebun-kebun, ya dan anab. Tetapi perlu dipahami asalnya seseorang di dalam surga itu kata Allah subhanahu wa taala, ya walhumma tashtahihil anfus wa ayun. Itu intinya di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa dan apa yang menyejukkan matanya apa yang diinginkan ada itu intinya. Hanya ini di antara yang Allah sudah siapkan. Tapi kalau dia mau yang lain bisa. Paham? Ya makanya ketika Sheikh ditanya rahimahullah ta'ala. Kalau orang-orang beriman dari kalangan laki-laki mendapatkan bidadari. Bagaimana perempuan? Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kata Ibn rahimahullah. Iya. Beliau baca ayat itu. fiha ma wa Itu dalam surga kata Allah untuk mereka penghuni sorga apa yang jiwa mereka mereka nikmat di situ apa yang jiwa mereka inginkan ya. apa yang mereka inginkan jiwanya wataladul ayun apa dan apa yang mata mereka sejuk dengan itu jadi intinya apa yang diinginkan diberi jelas ya itu asalnya tapi tidak menafikan bahwa tidak bertentangan dengan apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa kenikmatan itu yang Allah siapkan. Nah, makanya di dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi ya Allah berfirman, "Adat tulibadis salihin, mala ainun raat, wala udun samiat, wala khutar ala qalbi basyar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, yang beramal saleh. Ya, ada kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam dalam hatinya, maksudnya ada yang tidak disebutkan, faham? jadi tidak bertentangan dengan ayat-ayat seperti sini anggur berarti ada anggur, iya itu yang iya. kita dengar kita tahu, tapi kata Allah ada yang tidak disebutkan yang lebih jauh lebih nikmat daripada itu. Iya. Taib. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala wa hadaiqa hada wa hadaiqa wa anaba wa kawa'ib atraba kawa'ib ini jamak dari ka'ibun ya ka'ibun apa ini kawa'ib wahian nawahidul lati lam tatakassar thadduhunnaha yaitu kata Sa'di rahimahullah bidadari bidadari yang belum rusak maaf buah dadanya kalau dikatakan sudah rusak berarti mungkin sudah pernah melahirkan dan seterusnya ya. Tapi ini tidak Itu kawaib artinya. Ya, kalau diterjemahkan banyak panjang kata-katanya orang Arab cuma ngatakan kawaib. Ya. Jadi dia beda dari yang buah dadanya masih sempurna bentuknya. Ya. Bisa kita terjemahkan montok Ya, tapi itu pen 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 pendekatan yang uh, makna yang kurang iya tapi ini betul-betul nawahid allati lam tatakassar thajuhunna. yang belum rusak sama sekali belum tersentuh terjamak belum iya kemudian atraba apa itu atraba itu min syababihinna wa quwwatihinna wa nadratihinna masih kawaib kawaib itu Atroba allati ala wahid Atroba itu adalah umur yang berdekatan. Jadi sebaya semua sama. Seumuran. Ya, jadi di dalam surga beda darinya itu tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Ya, semuanya sama. Ya. Jadi tidak ada orang tua di sana. Kembali muda semua orang. Iya. Makanya pada suatu hari Nabi SAW mengatakan di depan ya, seorang nenek-nenek tua. Kata Nabi SAW, tidak ada orang tua dalam surga. tidak ada orang tua dalam surga. Semua yang ini bersedih. Iya. Baru dijelaskan oleh maksudnya semua orang akan dikembalikan dikembalikan kepada umur yang berada pada pada puncak masa muda. yang 35 sampai 40. Ya. Asal dijelaskan wa min adatil atrab an yakunna muta'alifat muta'ashirat padahal itu sinnul ladzi hunna fi 33 sana masyaallah Atrop itu ya kenapa Allah pilih kenapa dijelaskan dengan umur yang seperti itu ya karena di umur-umur inilah biasanya kebanyakannya ya muta'alifat ya saling dia puncak-puncak kasih sayangnya di sini muta'asyirat ya puncak-puncak keindahan dalam pergaulan di sini Ya. Jelas ya? Wadhalika sinnul fihi Syekh salasu Asadi mengatakan 33 tahun. Ya. Ini puncak-puncak masa muda ya. Jadi seperti ini. Jadi laki-lakinya yang beriman, penghuni sorga, seperti itu juga umurnya. Tapi dalam hadis kata Nabi Sallam laki-lakinya diberikan 40 kali kekuatan. Dari laki-laki normal. 40. Iya. Kan untuk menghadapi ini. Atroba. Ya. Hah? Kawaib atroba. Jadi, mahadir Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah dan keadilannya orang-orang beriman di surga diberikan kekuatan. Iya. Jelas ya? Diberikan kekuatan. Masya Allah Ya, perhatikan. Sinilah ketika seorang hamba menahan dirinya. Ya. Terjatuh dalam perzinahan syahwat di dunia dia bersabar sedikit, dia bersabar sejenak, dia akan mendapatkan ini. Ya kan? Subhanallah. Ya, makanya dalam dalam Al-Fawaid Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan faedah yang sangat ya indah sekali. Ini saya biasa ulangi, saya sering sebutkan. Ya, bahwa man ta'ajjala qabla awani u kibabihirmani. ini kaidah Islam, kaidah syariat, bahwa siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya, maka dia akan diharamkan sesuatu itu. Ini kaidah. Dicontohkan di dalam hadis kata Nabi la yarisul qatil, pembunuh tidak mewariskan. Maksudnya pembunuh tidak mendapatkan warisan. Anak kalau orang tua meninggal anaknya dapat warisan, kan begitu ya, ahli waris. Tapi kalau dia bunuh orang tuanya, misalnya orang tuanya sakit di pusat misalnya supaya cepat mati, ya. Putuskan selangnya supaya mati dia dapat warisan tujuannya agar dia dapat warisan berarti dia persegerakan sebelum waktu waktunya man ta'ajjala syai'an qabla awani ukiba hirmani. siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya diharamkan sesuatu itu untuknya makanya haram warisan untuk dia paham ya paham ya padahal kalau dia tunggu saja ya kalau sakit sudah meninggal dia dapat warisan kalau memang meninggal tapi jangan jadi doakan iya nah, tapi kalau dia bunuh maka nabi mengatakan haram ahli waris yang membunuh haram dapat warisan. Kenapa? Eh, dari dalil itulah. Ya, dibuat kaidah itu bahwa siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya diharamkan sesuatu itu untuk dia. Di dalam hadis man salah hari dunia lam yalbas fil akhirah. Siapa yang memakai kain sutra di dunia haram untuknya di akhirat. Kenapa? Man ta'ajjala qabla awani Siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya? Kenapa? Waktunya kamu di sorga nanti ada. Iya, tapi kamu persegerakan sesuatu itu untuk kamu Belum waktunya Dan semua akan indah pada waktunya Ya sama ini Kata Ibn Qayyim Allah Demikian pula kehidupan hamba di dunia Allah larang dia dari khomar Allah larang dia dari syahwat yang menyejikkan persinahan Ada semua di akhirat Sabar Tapi kalau kamu persegerakan sebelum waktunya Kamu diharamkan sesuatu itu untuk kamu Jelas ya? ya. Makanya Ibn Qayyim mengatakan kenapa? Karena manusia, ya jahilnya bodohnya dia terhadap sesuatu yang lebih besar yang Allah sediakan untuk dia di akhirat, daripada apa yang diharamkan untuk dia di dunia. Dia tidak tahu kebesaran dan kemuliaan, dan keluar biasa yang Allah siapkan untuk dia di akhirat. Dia tidak mengetahui itu, sehingga dia selalu mau apa yang segera, apa yang di depannya, bersegerakan itu dan itulah tabiat manusia. Tabiat manusia seperti itu, selalu sekarang, sekarang. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa insanu ajula. Manusia diciptakan dalam keadaan ajula. Wa kana insanu ajula dalam surah al Manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala ajula. Tabiat manusia tergesa-gesa itu tabiat manusia. Tabiat jiwa. Ya kan? Selalu mau cepat. Selalu mau yang sekarang. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan untuk mereka di akhirat yang lebih indah dan jauh lebih baik daripada apa yang ya, Allah subhanahu wa ta'ala larang mereka di dunia. Perhatikan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala ya, betul-betul memberikan kita kenikmatan syahwat ada ini baru surah aba surah apa an-naba ini dalam ayat-ayat lain kalau dibahas tentang bidadari wah subhanallah Hah? mimpi antum ya ibnu qayyim dalam kitabnya rohul muhibbin di situ ada ya dalam uh, yang kita bahas di sini tamasya ke surga di situ ada ya Masya Allah Ibn Qayyim membahas dalam ayat-ayat dalam hadits Dikumpulkan tentang bila dari surga Subhanallah ya, Itu semua ya, Tidak lain yang tidak bukan Agar kita berusaha mengejar ya, Menempuh sebab Makanya di, di akhir ayat Ma'aba Ma itulah dia Maka siapa yang ingin mau mengejar itu semua Jadikan jalan kepada Allah Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Ambil jalan Tempuh sebab Ya jadi itu makna At-tahobah ya atroba wakasan dihako kasan artinya gelas dihako artinya penuh kata sa'di rahimahullah mamlu'atun min rahiq ladzatin li syaribin penuh dengan minuman yang lezat untuk orang-orang yang meneguknya Masya Allah ya. bandingkan dengan sebelumnya sebelumnya apa ya sebelumnya la ya'dzukuna fiha bardan penghuni neraka meminum apa sesuatu yang tidak mereka tidak mendapatkan di dalam hal yang menyejukkan yang dingin minuman yang dingin kecuali apa hamiman illa hamiman kecuali air mendidih dan nanah yang menjijikkan subhanallah di sini Allah menyebutkan mereka minum dengan gelas yang penuh dengan minuman yang lezat. Dalam surah Muhammad dijelaskan, ya ada di situ asalim musaffa kata Allah subhanahu wa taala min asalim musaffa madu yang jernih, madu yang sangat ya manis, ya kemudian ada ya, disebutkan laban min labanin wa asalim musaffa susu, ya. Lezatan lisharibin kata Allah yang sangat lezat bagi orang-orang yang meneguknya, yang meminumnya. Kemudian di sini kata Allah Subhanahu wa taala ayat setelahnya la yasma'una fiha lagwan wala kithab. Mereka penghuni surga di dalamnya tidak mendengarkan ucapan Laguan Ya, apa itu laguan? Kalaman la fa'idata fihi. ucapan yang tidak ada faidahnya, tidak ada. Jadi dalam surah itu tidak ada maksiat, jangan maksiat yang sia-sia tidak ada. Ludah dalam hadis jelaskan liur, ludah, ya, ingus, tidak ada semua tidak ada buang air kecil buang air besar apalagi itu tidak ada sama sekali terus makanan makanan yang mereka makan penghuni surga kemana dalam hadis jelaskan keluar menjadi keringat berbau misik berbau minyak wangi makanan di situ makan ya. pokoknya kerja makan tidur makan iya berlelat lelat sebab yang dijelaskan hanya iya kenikmatan syahwat makanan kenikmatan syahwat makanan itu saja ya kan beda dari makanan beda dari makanan Subhanallah. Nikmat betul. Jelas ya? Jadi tidak ada lagu. Makanya orang Indonesia mungkin mengambil lagu ya bahasa Arab. Lagu, laguan. Tidak ada faidahnya. Lagu haram. Lagu dalam bahasa Indonesia haram. Ya? Jangan mendengarkan orang-orang yang mengatakan musik halal karena ini dan itu. Tidak ada. Haram. Dalam, bahkan dalam Al-Quran. Wa minan nasi mayat Kata Allah Dan diantara manusia Ada yang mengambil Lahwal hadith Ucapan yang sia-sia Ibn Abbas tafsirkan Lahwal hadith adalah Musik Iya lagu Iya masuk dalamnya Alat-alat musik Ia. Jelas ya Haram Hadith-hadithnya banyak Yang menjelaskan keharuman musik Ia. Tapi ini Lagu Laguan ucapan yang sia-sia. Wala kizabah. tidak ada juga apa? Kedustaan, dosa. Kata Sadir Rahimullah, dosa. Ini. Jadi tidak ada lagi di sana, ya, eh, uh, hasad, dengki, iri hati, kenapa dia di atas, dia mendapat kenikmatan yang lebih tinggi saya di sini saja. Tidak ada lagi itu. Hilang. Ya, dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam angkuran Al kata Allah subhanahu wa tentang poni sorga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba annal azan inna rabbana laghafurun syakur kata Allah segala puji tentang ucapan orang-orang beriman di dalam surga segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan sedih tidak ada jelas ya sebagaimana dalam Al-Qur'an kata Sa'di rahimahullah la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama persis dengan dalam surah an-naba ini ini dalam surah Al-Waqiyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga sorga. Mereka tidak mendengarkan di dalamnya, di dalam sorga. Laguan. Ucapan sia-sia. Wala simak Dan tidak ada dosa. Masya Allah. Sama hanya di sini dengan bahasa apa? Kizaba. Dalam ayat yang lain. Tidak ada lagu dan isman dosa. Illa qilan salaman salama. Kecuali yang mereka dengarkan, yang mereka ucapkan adalah ucapan yang baik ucapan yang baik. Masya Allah. Ucapan kebaikan. Ya. Wa inna a'tahumu allahu hadha thawab al-jazila min fadli wa ihsani jaza'an min rabbika ato'an hisaba. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka balasan yang banyak ini. Ya. Dari keutamaan dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaza'an min rabbika. Masya Allah. Perhatikan. Ucapan Allah jaza amir atau pemberian dari Robmu. Ini ada akidah di sini. Perhatikan jaza amir pakai min dari Robmu pemberian yang sangat banyak. Ini ada isyarat. Perhatikan ayatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa balasan yang mereka dapatkan, balasan yang banyak mereka dapatkan, itu bukan kewajiban Allah Rabbul Alamin, bukan. Paham? Tidak ada yang mewajibkan Allah sesuatu pun. Paham maksudnya? Tidak ada yang mewajibkan Allah iya, sesuatu pun. Jadi ketika Allah membalas bukan kewajiban Allah mengharuskan di, harus dibalas karena dia sudah beramal, tidak. Paham? Terus kita dibalas karena apa? Kebaikan Allah. Fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah Pemberiannya Kenapa? Karena amalan kita Di dunia, tidak setimpal Dengan pembalasan Allah Ini kayaknya orang-orang Mu'tazilah. orang-orang Mu'tazilah Ahlul Bida mengatakan Allah membalas surga itu wajib Karena hamba sudah beramal Paham? Seperti misalnya Mereka contohkan seperti ini Seorang kerja satu bulan, sudah sepakat Satu bulan kerja, gajinya Lima juta rupiah misalnya maka ketika dia sudah sampai 30 hari bekerja, majikan harus membayar dia segitu. Kewajiban. Karena dia sudah beker, bekerja. Seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, karena hamba sudah beramal, Allah wajib membalas surga. Itu kekinian yang batil. Iya. Makanya Nabi mengatakan di depan para sahabat, Layyadhu ada Tidak ada kalian salah seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Sahabat heran. Wala anta Rasulullah, kamu juga tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wala ana. Saya juga tidak. Tapi kenapa masuk surga? bi Karena Allah menaungi saya dengan rahmatnya. Jadi murni kasih sayang Allah. Murni pemberian. Ihsan, kebaikan. Faham? Kenapa? Bukan pembalasan yang setimpal. Iya, karena tidak setimpal dengan pembalasan Allah. Siapa yang memberikan kita hidayah? Allah. Siapa yang mengkohkan kita di atas Islam dan sunnah? Allah. Siapa yang memberikan kita teman yang baik? Sehingga kita istiqomah di, 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 di jalan Allah subhanahu wa Allah juga. Saya memberikan kita kesehatan, kemampuan untuk beramal. Allah juga. Saya memberikan kita harta untuk bersedekah. Allah juga. Dan kita bersedekah dengan harta kita, Allah yang memberi. Allah semua yang beri. Siapa yang balas? Allah lagi yang balas. Maka apa kita katakan amalan kita? Yang masuk kita dalam surga? Bukan. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal berapa tahun sih? Dari kecil? Tidak. Eh. Kita mengenal sunnah dan yang baik agama yang benar ini dari kapan? Umur berapa tahun? Cuma berapa tahun kita beramal? 60, itu pun kalau sampai 60 ya. Tapi pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada batasnya Kita mau katakan ini pembalasan yang setimpal Makanya Allah isyaratkan di sini Jaza ammi rabbika Balasan dari Allah Murni Allah yang balas Pemberiannya, kebaikannya Ata'an hisaba Pemberian yang penuh Ata'an, pemberian saja ya. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun amalan, itu hanya sebab yang mendatangkan rahmat Allah, kebaikan Allah. Bukan murni semata-mata amalan yang masukkan kita ke dalam surga. Ini akidah ahli sunnah. Jelas ya? Sebab orang-orang Mu'tazilah ahli sunnah dalam masalah ini. Mereka mengatakan eh, amalan kita itu yang masukkan kita ke dalam surga. Taib. Jadi Allah subhanahu berfirman jaza'am mirrabbika atani sahaba bisa babi lati waffaqahumullahu laha kata Sa'di rahimahullah dengan sebab amalan mereka yang dengan sebab amalan itu Allah berikan mereka taufik hidayah untuk beramal ah makanya kalau Allah ingin istiqomahkan kita kokohkan kita di atas Islam dan sunnah perbanyak amalan ya karena orang yang butuh hidayah itu bukan sudah bukan hanya orang yang dulu bulu mengenal, mengenal hidayah kemudian butuhkan hidayah tidak orang yang sudah di, di, dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas hidayah butuh tambahan hidayah itulah keistiqomahan itu hidayah juga makanya Allah berfirman apa waladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum kata Allah orang-orang yang diberikan petunjuk sudah di atas hidayah ini kata Allah zadahum huda ditambah lagi petunjuknya sudah di atas hidayah ini ditambah hidayahnya wa dan Allah berikan ketakwaan untuk mereka. Ditambah lagi ketakwaannya. Sudah bertakwa diberikan ketakwaan lagi. Makanya dalam Al Quran kata Allah subhanahu wa taala untuk Nabi nya, ya ayuhan Nabi takilah wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Apakah Nabi belum bertakwa? Sudah. Tapi kenapa diperintahkan untuk bertakwa? Apa maksudnya itu? Istamir fitakwaka berketerusanlah kamu wahai Muhammad di atas ketakwaan itu. Itu maksudnya. Eh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik mereka, hidayah mereka karena amalan mereka. Sehingga diberikan tambahan. Iya. Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum Kata Allah, Allah sudah umumkan bahwa kalau, kalau kalian bersyukur, saya akan tambah. Itu bentuk kesyukuran. Ibadah kita kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk kesyukuran. Allah tambah itu. Ya. Makanya kalau mulia malas-malas beramal, hati-hati. Ya. Sudah mulai turun. Hati-hati. Ya, mereka -hati. ya. berpaling, Allah palingkan. Ya. Jadi intinya kalau mau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, jaga itu hidayah. Kita sendiri yang menjaganya. Dengan sebab yang kita lakukan. Allah jaga juga. Tapi kalau kita tidak mau, dilepaskan oleh Allah. Kan begitu. Allah maha adil. Allah ya. Allah tidak merubah sebuah kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kalau mau istiqomah, ya berusaha untuk istiqomah. Pamansyah amikum ayat Siapa yang mau diantara kalian silakan istiqomah. Kita sendiri yang istiqomah. Ya. Jelas ya seperti ucapan sebagian orang. Ya. Kapan kamu ber berhijab? Ya, tunggu hidayah dulu. Kau pergi ambil hijab, kau pakai sekarang, hidayah sudah ada. Ya kan? Kan begitu. Saya mau dapat hidayah. Ucapan ini apa maksudnya? Saya mau dapat hidayah. Ya subhanallah. Engkau berhijab dengan hijab yang syari sekarang pun bisa. Itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti memang belum mau dapat hidayah. Jalan-jalan ya. hidayah, kebaikan Allah sudah jelaskan semua. Hanya kemauan yang tidak ada. Apa yang kurang? Ya. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya. Jaza'am min rabbika. Balasan dari Rabbimu. Siapa Rabbimu? Siapa itu Rabbimu? Allah jelaskan ayat setelahnya. Ya, Allah rinci. Rabbis samawati wal ardi. Wa ma bainahuma rahman. La minhu khitaba. Ya, penguasa. Ya. Langit-langit dan bumi dan apa yang antara keduanya dan mereka tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka tidak mampu berbicara karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai kata Allah di ayat setelahnya ada yang mampu berbicara dengan syarat. Ya, yaumaya qumurruhu wal malaikatu Hari tatkala ya seluruh ruh seluruh malaikat-malaikat. Jadi malaikat semua itu ya kumpul. Ruh di situ Jibril Ya, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Hari tatkala ruh yaitu Jibril dan malaikat. Perhatikan ini kemuliaan Jibril. Jadi ketika ini saya kasih berikan ilmu ya, ketika disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis sesuatu yang umum yang semua sudah ada di situ tapi dikhususkan lagi yang khusus yang sudah ada di dalam situ dikeluarkan lagi penyebutannya, dikhususkan penyebutannya sesuatu ini penting. Itu kaidah itu. Contoh, dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati was salati lusta. qanitin. Kata Allah, jagalah salat lima waktu dan salat ini pertengahan. Salat apa ini? Asar. Kenapa dikhususkan lagi? Hah? Karena salat asar memiliki keutamaan dari yang lainnya. Ya. Memiliki keutamaan dia. Jelas ya? Sama di sini. Yaumaya wal malaikatu Kata Allah, hari pada hari kiamat datang semua berdiri semua, tegak semua, ruh Jibril alaihissalam wal malaikat dan malaikat semuanya. Tidak ada yang diperkecualikan, semua datang. bersoft soft semua. Manusianya, malaikatnya semua. Iya. Malaikat juga berkumpul, soft, ya. makanya dalam Al-Quran wajah Arab buka wal malaku sofan soft Telah akan datang Robmu pada hari kiamat dan malaikat bersof-sof. Ini ya, sama semangat dengan ini. Ya. Tidak ada yang mampu berbicara walaupun malaikat. Kata Allah, la yatakallamuna illa man rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang mampu berbicara kecuali yang Allah izinkan. Ar-Rahman izinkan. Ya. Dan syarat kedua syarat pertama sudah dapat izin dan syarat kedua yang diizinkan berbicara hanya mengucapkan sawaba, kalimat yang benar. Tidak ada yang boleh mengucapkan kalimat-kalimat tidak manfaatnya, ya? Ini Subhanallah, Allah menjaga kesucian ini, ini. kenikmatan sorga sampai ucapan yang sia-sia pun tidak ada didengarkan di dalam sorga. Ya. Taib. Kenapa seperti ini? Kenapa tidak ada yang mampu berbicara kecuali dengan izin Allah? Karena ayat setelahnya, karena ini adalah dalil kalio karena ini adalah hari yang benar. Hari yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ini hari ak pasti akan tegak apa, di, di awal surah apa kata Allah? Ha? Kala Saya lamun Semua kalla Saya lamun Di sini Allah katakan dalikal yaumul haq Sebelumnya kata Allah Pasti kalian akan tahu Pasti kalian akan mengetahuinya Kelak akan tahu Nah di sini Allah katakan dari yaumul haq Inilah hari yang benar Yang mereka dulu dustakan inilah dia eh, Makanya tidak ada yang mampu berbicara Dalikal yaumul haqq faman syaa'a tatakha ila rabbihimaaaba siapa yang mampu siapa yang mau ya untuk mengamalkan amalan wa qadama sidiqin wa yarji ila ilahi qiyamah siapa yang mampu kata Syekh Sadi melakukan amalan faman syaa'a tatakha ila rabbihimaaaba siapa yang berkehendak siapa yang mau ya menjadikan kepada Allah ma'aba sebab amalan maka akan kembali kepada dia pada hari kiamat. ilaihi Akan kembali kepada dia pada hari kiamat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu, inna andarnakum Sungguh kami peringatkan kepada kalian, adab yang dekat. Perhatikan dekat sekali. Yeah. Makanya di awal surah kata Allah, kalla saya alamun. Sekali-kali tidak. Kalian akan mengetahui, sini itu akan terjadi tapi waktunya dekat. Ya. Saya alamun. Kalian akan tahu, dalam waktu dekat kalian akan tahu. Jelas ya? Nah, di sini Allah jelaskan, "Inna anzarnakum qariba." Kami memperingatkan kepada kalian orang orang kafir, wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, azab yang dekat. Kata Syekh az, wa, kullu fa wa qarib. Kenapa dikatakan dekat? Karena kaidahnya semua yang akan datang itu dekat. Semua yang akan datang itu dekat. Nah, ya. Maka jangan kita merasa aman dari kematian, dari ajal dekat. Karena itu pasti kan? Nah, itu dekat. Nah, ya. Hari kiamat itu dekat. Tapi Ustaz ini sudah ribuan tahun dekat itu. Nabi SAW mengatakan, Bu'ih tu Saya diutus dan hari kiamat seperti ini jaraknya. Nabi mensyaratkan dengan jari telunjuknya dan ibu dan jari tengahnya. Dekat ini. sebentar lagi. Waktu yang dekat. Yaumayanzurul mar'u yadahu. Kata Allah Subhanahu wa taala hari tatkala seorang hamba, seorang manusia, seorang melihat apa yang diamalkan oleh kedua tangannya. Maksudnya nah, apa yang diamalkan oleh dia sendiri. Eh amalannya. Ya, makanya Nabi bersabda dalam hadis kursi, ya, ya ibnu Adam. Dalam hadis kursi Allah berfirman, "Wa ya cucu Adam, inna ma huwa a'malukum." Ya, "Uhsiha lakum, thumma ufikum iyaha." Wa fikum Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya cucu Adam, ini amalan adalah amalan kalian dan saya sudah hitung dan saya akan berikan kepada kalian kembali, bukan untuk Allah." untuk kalian sendiri. Iya. Untuk kalian sendiri. Kata Syekh Asad dirahimahullah taala, yahummu." inilah yang menjadi ya prioritas seorang hamba. Ini yang menjadi ya apa? Iya, yang dia fokuskan di dunianya. Dalam kehidupannya, yahummu. Inilah yang dia perhatikan. Amalan yang akan dia lihat nanti pada hari kiamat. Kata Syekh, inilah yang dia prioritaskan. Ilayhi, fi dunya kama qala amanu wal nafsu ma Perhatikan kata Allah. Iya, eh, kata Sa'd rahimahullah perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal dan lihatlah hendaknya Iya. Seorang hamba itu melihat ma qaddamat Apa yang akan dihadapi esok. Maksudnya apa yang dia akan tuai pada hari kiamat. Itu yang dia perhatikan. Iya, itu yang dia perhatikan. Hendaknya itu yang dia fokus. Untuk mempersiapkan apa yang dia akan hadapkan, apa-apa yang dihadapi pada hari kiamat. Sampai kata Allah, Ligod, hari esok, seakan-akan besok. God artinya besok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima Kata Allah, takutlah kalian kepada Allah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan ya, memberitahukan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Apa yang kalian amalkan. Kemudian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzarnakum qariba mar'u Apa yang diamalkan oleh manusia itu sendiri, dia akan melihatnya kata Allah wa yaqulul kafiru ya dan disitulah kata Allah orang-orang kafir akan mengatakan dua seandainya saya dulu tanah dan ini ahli tafsir menyebutkan ada tiga maknanya ya orang kafir mengatakan dulu kami tanah dua, dua kami tanah maksudnya dua seandainya kami tidak dicipta ini makna pertama ya, jadi mereka ketika mereka melihat adab melihat siksaan Allah subhanahu wa taala di depan mata mereka mereka sudah rasakan iya Siksaan itu mereka mengatakan dua sendinya saya tidak dicipta saja. Itu maksudnya ya laitani kuntu turaba. Yang kedua maknanya adalah dua sendinya saya tidak dibangkitkan. Ya, kan ketika dikuburkan jadi tanah. Iya. Nah, jadi maknanya ya laitani kuntu turaba dua sendinya saya tidak dibangkitkan. Tanah saja. Iya, tidak dibangkitkan. Yang ketiga, dua SND-nya saya seperti binatang. Kenapa tanah binatang? Ya karena binatang itu ketika disiksa jadi tanah hukumannya tidak merasakan api neraka siksaan tidak jadi tanah. Dalam hadits kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, latu adunal hukuk ilah ahlihayo mal jalahi korna. Kata Nabi SAW akan diberikan hak-hak pada hari kiamat. Sampai kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya akan dikisos pada hari kiamat. Diberikan haknya kembali. Apa hukumannya untuk tanding yang zalim? Untuk uh, kambing yang zalim? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, "Kuni turoba Jadilah kamu tanah. Masyaallah. Jadi sini orang kafir ingin jadi binatang saja. Ya, seperti binatang yang langsung jadi tanah. Supaya tidak rasakan apa? Siksaan. Tapi itu tidak mungkin ya keadilan Allah subhanahu wa taala ya Allah berkehendak dengan keadilannya mereka mendapatkan siksaan. Adapun di dunia mereka tidak mau dibilangi binatang. Ya, di akhirat mereka minta seperti seperti binatang. Ya, tidak diadab oleh Allah subhanahu wa taala. Jelas ya. Maka ini akhir dari penafsiran dari surah an naba Ya akhir dari penafsiran surah an naba Tapi cukup dulu ya. Insya taala kita akan melanjutkan dengan surah an naziat Iya. Ada yang sudah hafal ini? Dihafal? Ya, pertemuan berikutnya, ya nyetor. Hah? Nanti langsung tinggal tiga orang, empat orang. Takut semua datang. Iya. time Cukup ya, semoga ada manfaatnya Allah taala al bisa. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أصحاب لا إله إلا الله أصحاب أَصْحَابُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ الله أَصْحَابُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ الله Follow! nasihatnya untuk seseorang yang hendak menikah tapi merasa kurang pantas dengan si calon karena takut tidak seimbang dari sisi agama. Masyam Ya, asalnya seorang menikah itu di antara bekal-bekal yang hendak dipersiapkan ya jelas ilmu agama itu jelas ya ini tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Nabi mengatakan kepada laki-laki yang hendak mencari pasangan hidup ya fatwa din taribat jadak carilah yang baik agamanya maka engkau akan beruntung ya, Engkau akan beruntung tetapi ya Bukan berarti harus sempurna semua amalan-amalan, harus sempurna semua iman dan seterusnya baru menikah. Tidak tapi ilmu-ilmu yang sekedar ya apa ilmu yang wajib dia tahu pada waktu itu sebelum menikah ya harus diketahui tentang pernikahan tanggung jawab seorang suami bagaimana ini yang wajib ya ada pun yang lainnya bisa disempurnakan bisa didapatkan ketika sudah menikah paham ya bukan berarti harus sempurna ilmu jadi nato jadi ustadz baru menikah tidak eh ya, kasihan yang ya, tapi Asalnya nikah itu ibadah, ya. itu yang perlu kita pahami dulu bahwa nikah itu bukan kebiasaan, bukan adat istiadat, tapi dia adalah ibadah. Bahkan sunnah para nabi dan rasul, ya. sunnah para nabi dan rasul, kata Allah, kami telah wa rasul sebelum wa 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 dan, kami jadikan mereka ada istri dan anaknya ada istri dan anak-anak mereka. Jadi sunnah para nabi dan rasul adalah menikah. Jadi ketika eh, sudah mampu dalam hal ba'ah, kemampuan dari sisi materi ada, ya karena nabi mengatakan ya mak syabab manistoto amin kumul ba'ah valid zawad. wahis so, wahi so, wahi so, kelompok pemuda siapa yang mampu diantar kalian untuk menikah siapa yang diantar kalian mampu sudah ada ba'ah itu ba'ah kata para ulama kemampuan dari sisi ya finansial untuk menjadi mahar atau dan semisalnya dan kemampuan dari sisi melakukan hubungan ya mampu melakukan hubungan maka itu sudah ada kemampuan makanya hukum nikah itu hukumnya kalau ditanya antum apa hukum nikah asalnya asalnya ibadah tapi hukumnya mungkin bisa wajib bisa sunnah paham bisa wajib bisa sunnah kapan sunnahnya asalnya eh, ya kalau sudah mampu dua itu tadi hukumnya sunnah. Tapi kalau dia sudah khawatir terjatuh dalam perzinahan, ya dalam syahwat yang diharamkan, wajib hukumnya dia menikah. Tapi asalnya sunnah, Asalnya disyariatkan. Tapi hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Jadi kalau ya sudah merasa ya, apa bisa, maka menikah saja. Jelas ya. Tidak usah terlalu dipertimbangkan seperti di sini. Takut khawatir agama ya kurang tidak sama. Jelas ya? ya. Kalau misalnya terjadi ya ta'aruf ya, tanya, tanya tentang khabarnya, si fulan bagaimana, si fulanah bagaimana, ya, si fulanah dengarkan tentunya ikhwannya ya, seperti ini, seperti ini, ikhwannya dengarkan si fulanah begini begini, ya. Ya. Itu hak dia maksudnya memilih yang lain bisa. Ya. Makanya, kalau bisa, jangan dulu lihat, Iya jangan dulu nador langsung. Ya, ini kesalahan sebagian orang yang mengurus pernikahan. Hey, ada di sini, yang hey, hey, lihat dulu itu salah. Ya, hi, subhanallah, itu haram, itu melihat aurat perempuan yang tidak halal bagimu haram, tidak boleh ya. melihat nador itu melihat yang bukan haram, 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 hanya karena dia ada hajat. Dibolehkan sedang kadar hajat itu Ya kan? Nah maka tidak boleh dijadikan ajang coba-coba Lihat dulu Kalau lihat ya Tidak seperti itu Jadi ada yang namanya ta'aruf Ya kan? Nah, sering kenal dulu keluarganya, akhlaknya Dan rata-rata dan subhanallah orang yang menikah ta'arufnya Pertama-pertama Bagaimana wajahnya? Kan itu kan? Nah, jarang ada yang tanya Akhlaknya bagaimana? Ya taklimnya sudah lama atau tidak itu ini tanyakan juga ya akhlak dia di rumah bagaimana kepribadiannya bagaimana itu akhlak karena agama itu bukan cuma ya yang nampak saja yang dohil saja dari hijabnya bagaimana ikhwannya juga begitu apakah dia sesuai sunnah ya tapi akhlak juga bagian dari agama ya kan akhlak bagian dari agama ya. biar penampilannya bagus sunni salafi penampilannya tapi suka pukul perempuan Suka mentolimi. Laki-laki yang tidak adil. Ya, sedikit marah tangan yang melayang. Ya kan? Nah, berarti tidak baik juga agamanya. Itu bagian dari agama. Ya, makanya ketika ada seorang wanita dilamar oleh dua orang sahabat. Perhatikan ya. Datang kepada nabimu yang mana dia pilih. Maka kata nabi s.a.w. Jangan kepada si Anu. Karena dia lah dia ini tidak ada hartanya miskin sekali jangan sama dia karena ya, nabi melihat keadaan ini memang butuh nafkah kalau sama ini jangan kata nabi jangan sama si fulan juga karena dia layak atau asau alaati dia tidak pernah meletakkan tongkat dari punggungnya maksudnya suka pukul orang perhatikan nabi berarti, jangan dia suka pukul perempuan jangan sama dia tapi nikahilah si fulan nabi arahkan kepada yang lebih baik ya paham ya ini menunjukkan bahwa itu semua diperhatikan akhlaknya ya, kalau wajah itu akan menua ya kan bertahun-tahun nanti menua tapi akhlak itu yang akan menemani kita terus ya. walaupun mukanya sederhana tapi akhlaknya akan baik maka dia akan terhiasi dengan akhlaknya cantik dengan akhlaknya ya tapi kalau cantik juga ya alhamdulillah Jadi, nasihat saya dari pertanyaan ini, ya, saya khawatirkan saja. Pertanyaan ini jangan sampai sheton yang memberikan dia was-was itu, saya yang sangat khawatirkan. Tapi, kalau memilih, dia tidak suka dengan ini. Silahkan, Nabi sudah menuntunkan kita yang mana yang dipilih, ya kan? Kriterianya tinggal kita yang, yang jelas. Kalau mau menikah, itu istiqoroh dulu. Kalau mau menikah, istiqoroh ya, minta kepada Allah petunjuk. Hukumnya jika tergesa-gesa dalam kebaikan Contoh dalam pernikahan Walaupun belum waktunya Karena masih muda Oh ya dia ini bertanya karena tadi Saya jelaskan Tabiat manusia suka tergesa-gesa Iya betul Tergesa-gesa itu Iya Hal yang tergesa-gesa itu tercela memang asalnya kata Nabi al ojalatu mina syeton rohman ketergesa-gesaan itu adalah dari syaiton dan kehati-hatian taani dari Allah subhanahu wa taala Ya, ya itu dia bertentangan Tapi ada hal-hal yang memang harus dipersegerakan. Tapi ini kan kita tidak bahas yang ini. Iya. Yang tercela ketika dia persegerakan sesuatu memang harusnya dia tani di situ. Tapi dia tergesa-gesa. Kecuali beberapa hal yang Nabi perkecualikan. Seperti penyegaran apa? Jenah. Jenazah. Kata Nabi Asri'u fil jenazah. Persegerakan dalam mengurus jenazah. Persegerakan. Iya. Itu disunahkan beri persegerakan. Iya. Kalau bisa tidak, kalau perlu tidak bermalam bermalam cepat meninggal. Iya, kafani mandikan kapan? Sudah kubur selesai dipersegerakan. Ya, mandikan kemudian dikafani dan dikubur. Demikian pula menikah. Iya, kalau memang dia sudah waktunya menikah. Jelas ya? ya. Kapan waktu yang afdal untuk membaca zikir petang? Bolehkah kita bolehkah dibaca menjelang maghrib karena berhubung pada maghrib biasanya ada jadwal kajian menjelang maghrib karena berhubung ya boleh menjelang maghrib kan habis asar menjelang maghrib boleh dibaca bisa subuh dibaca pagi-pagi pun kalau misalnya boleh dibaca ya mohon nasihatnya kepada seorang yang aktif mengurus dakwah dan mengaku mengerti agama namun sangat ringan tangan bahkan untuk hal yang sepele. Ringan tangan itu apa? Memberi, kan? oh, ya, suka memberikan? Oh, dia suka bersedekah. Nasihatnya kepada seseorang yang mengurus dakwah tapi mengerti agama. Ya ini nasihat perlu diarahkan kepada kawan-kawan yang mengurus dakwah. Karena sebagian ada ucapan yang sederhana seperti ini. Sebagian orang yang mengurus dakwah, ya, mereka sebagian malas untuk duduk di majelis. Kenapa? Karena beranggapan bahwa saya sedang mengurus dakwah, inilah amalan saya. Jadi saya menjadi sebab terselenggaranya ilmu dan kebaikan di situ. Betul, itu amalan soleh. Semua yang ya bertahun di situ, ustadznya, medeunya, semuanya dapat pahala. Tetapi ingat, semuanya tetap ditanya pada hari kiamat tentang ilmu dia serba belajar atau tidak. Malah justru kalau pengurus dakwah, iya lebih kuat lebih besar pertanyaannya, kamu yang pengurus dakwah kenapa kamu tidak belajar? Iya kan? Jadi jangan jadikan pengurus dakwah gugur kewajiban untuk belajar. Salah betul itu, bahaya syubhat setan itu. Iya kan? Semua orang yang akan ditanya. Ingat surat wal asr kecuali empat kan? Menurut ilmu, kemudian apa? Mengamalkan ilmu itu, kemudian Mengajarkan kepada manusia, kemudian bersabar. Mana musdawar di sini? Tidak ada kan? Berarti kalau dia musdawar dan belajar, kurta besar dia dapatkan. Iya kan? Tidak ada. Jadi kalau se itu amalan soleh. Bukan kita tidak menafikan itu amalan soleh. Amalan kebaikan itu, karena menjadi sebab juga. Tanpa dia, mungkin kita katakan, ini tidak sempurna kebaikan itu. Dengan dia, sebabnya sempurna. Tapi ingat, masih ada kewajiban untuk belajar. ilm faridatun ala kulli muslim. Itu tetap dia dapat. Menuntut ilmu wajib atas seluruh muslim. Jadi jangan jadikan dia alasan untuk ah. Eh, ya, ya. sudah saya jauh saja. SMS, jadwal lagi sudah tidak hadir. Kalau ada uzur, labas. dalam masalah. Tapi dikhawatirkan itu menjadi penyebab dia malas. Itu yang dikhawatirkan. Syaitan bahagia dengan itu. Orang ketika malas belajar, ya dengan ini dan itu dikhawatirkan ya jadi penyebab. Tapi kalau ada uzur syar'i tidak ada masalah silahkan kalau terhalangi dengan uzur syar'i. Iya jelas ya. Dan ini kita dapatkan sepanjangnya. Di sana itu di Yaman itu ada syekh itu pengawal pengawalnya, Ros namanya. Itu masya Allah ketika mereka tidak ada giliran menjaga syekh kan gilir Penjaga sih 10 Setiap Jaga Tiga orang di belakangnya Jadi yang lain itu Kadang ya ada waktu Jadi kalau bukan gilirannya Kami lihat Mereka di majelis Subhanallah Sambil pengen senjata Ya AK-47 <tuh> Tapi subhanallah mereka semangat bela Belajar Kadang ditanya juga Syekh tanya Aina bulan Seharusnya ditanya penjaganya Lu duperin belakang Ditanya Apa jawabannya ya. Tapi mereka subhanallah Semangat dalam belajar padahal mereka yang mendampingi Syekh ya dimana pergi dia ikut jadi tidak boleh seperti ini ya bahwa dia suka memukul dan hal-hal yang lain hendaknya ketika dia menjadi sebab eh, ilmu itu tersalurkan dia menjadi sebab di situ Hendaknya dia paling pertama yang mengambil pelajaran karena dia yang dekat dengan di situ ya kan dia yang dekat dengan ilmu tersebut makanya